Stok beras di Kota Tanjung Pinang hingga saat ini masih tergolong aman hingga akhir bulan Desember. Untuk stok beras di Kota Tanjung Pinang masih dinamis. Jika stok beras habis, pihak Bulog akan melakukan pengajuan kembali. Untuk mencukupi stok beras, Badan Logistik atau Bulog telah mengeluarkan produk baru yaitu beras sasetan dengan harga yang terjangkau. Stok beras yang ada di Tanjung Pinang, kita bisa menjamin bahwa stok sampai dengan akhir Desember 2018 aman. Terkait beras saset, kita sudah ada program dari pusat untuk menyediakan komoditas yang harga murah, terjangkau, dengan kualitas premium. Beras sasetan dengan berat 200 gram kualitas premium akan diperkenalkan khususnya bagi warga Tanjung Pinang dengan harga Rp2.500 per sasetnya. Dan hingga kini masih menunggu berasnya datang dari Pekanbaru untuk diedarkan di Tanjung Pinang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.